Ini kan banyak pro kontra masalah Bu Risma, Menteri Sosial yang belusuan, banyak yang nyinyir. Ngerti nyinyir? Nyinyir apa? Loh, nyinyir ke apa? Nyinyir iku sing komen-komen negatif. Oh, iri. Iri. Oh, iya. Berarti nyinyir sama dengan iri. Iri. Lah, iya. Padahal nurut sampean Bu Risma iku ya apa? Ya wis api. Bu Risma iku di Surabaya barang. Mungkin iki maksudnya akan lebih api penek di kota Jakarta ini. Loh, menurut aku Bu Risma kan blusukan nang gone pinggir-pinggir kementerian. Iya. Akeh wong-wong sing gak duwe omah dijaki. Kayak nang Surabaya ana griya wedak lah. Iku lho, akeh sing nyinyir, apa pendapat sampean? Ngomong ambek sing nyinyir iki. Pendapatku ta? Iya. Yo, nek iso ya aja nyinyir. Wong anjene wis karepe ngono iku Bu Risma kok. Sing duwe karep sapa? Bu Risma. Bahasa Indonesia yang punya karep, ya. Karep itu apa bahasa Indonesia? Hajat. Yang punya hajat lho, iya. Berarti lak sunatan. Loh. Ya prinsip yang punya prinsip siapa? Bu Risma. Ya begitu itu prinsipnya Bu Risma itu. Hajatan tadi itu. Iya. Prinsip hajatan berarti prinsip sunatan. Hajatan ya, Bu. Ya men lah ngomong hajat. Hajat itu prinsip itu. Waduh kok ini goblok kok rok. Hajat prinsip. Ya. Memang prinsipnya begitu itu Bu Risma. Mulai di Surabaya ya begitu itu. Gitu loh. Yang punya hajat tadi. Iya, ndak neko-neko. Lah terus bantu orang-orang yang miskin-miskin. Karena Menteri Sosial ini kok banyak dinyinyiri. Apa itu? Nah itu jangan dong. Jangan dinyinyiri. Iya, wong bantu kok dinyinyiri. Seharusnya disuwiri. Disuwiri apa? Disuwiri kok apa? Aduh. Kan sampai keliru aku ngomong jambut kok. Jambut ya. Iwan Pales mendukung. Ya. Iwan Pales mendukung. Terus banyak para ahli yang mendukung. Ya. Terus yang tidak mendukung itu enaknya diapain ya? Ya itu. Disuruh mendukung dong. Disuruh mendukung. Iya, nanti saya yang nyuruh. Dukungan. No. Iya. Padahal. Padahal. Bu Risma itu adalah ibuku. Tuh, maksud Bu Risma itu apa? Ibu, apa ibumu banda? Lah, iya, maksud ibumu melok-melok ibu. Maksudnya Bu Risma itu baik. Baik untuk masyarakat yang ekonomi lemah. Oh, berarti tanah. Oh. Lemah kan tanah. Ekonomi tanah. Ekonomi lemah itu orang-orangnya enggak punya gitu loh. Oh. Ekonomi kan ono loro. Nah. Ekonomi lemah ambek ekonomi Eropa. Loh, iku sambate yo siji. Maksud ekonomi Eropa iku apa maksude? Lho, ekonomi lemah iku nek sambat mesti meneh sing tak pangan apa iki ngono. Sakno. Iya, iya. Nek ekonomi Eropa siji. Ya apa? Meneh sing tak pangan sapa iki ngono. Eropa itu. Iya, sambate. Jare sapa? Ya jare sopir-sopir iku campur. Kemeruk sampean iki. Kembali kepada tukang nyinyir ini, Cak. Ya. Arek-arek Surabaya ngamuk kabeh. Lah, iya, mae bener-bener kerja tapi diloilokno. Iya. Sampean ya apa Kang ngamuk? Aku ya ngamuk. Ya apa? Tapi ngamuk ambek sapa wong aku ning ngene apa rekaman ngene ambek kon. Lho, kok nang rekaman. Nang rekaman iki ya iso ngamuk. Nuture wong iso. Gak iso aku lah ngamuk ambek handphone bulian. Goblok kon. Ya
apa sih? Wong-wong iku cah, iku ditakai wartawan. Yus mek wong iki iku to. Lah iya, aja oleh atik nyinyir-nyinyiran. Sing nurut, wis enak-enak. Nurut sapa? Bu Risma. Loh. Wong-wong iki yo termasuk pejabat wong-wong iki. Loh. Lah kok pejabat dan pejabat nyinyir-nyinyiran yo apa sih? Gak oleh, gak oleh. Iku kan bendino nyinyir ya. Lu nyinyir sih. Apa iki? Nyinyir iku lho. Oh, aku lak mencinyir ini. Jedir. Jedir. Ngono. Oh. Sampean anu ada pesan apa buat buat para netizen? Ngerti enggak netizen? Arloji. Duh, kopi. Itulah ya apa netizen. Netizen itu apa? Oh, netizen lah. Netizen ini para pengguna di medsos, ro medsos. Medsos, ro. Apa medsos? Toko-toko. Lu goblok. Maksudnya toko ya apa sih? Ya medsos toh. Med apa? Med itu. Med. Lemet. Lemet. Med itu media. Oh, media. Sos itu sosial. Yo, wis seru. Saking tambah aku tamur mau. Oh iya, apa kan sebut? Lama gak sih yang sebut? Angel di pikiran ini. Wah, angel. Nah, itu ya. Random yang ini lagi, milenial ya. Coba random. Aku, kan lah istu wek kan. Oh iya. Lah, ini cah. Ya. Karena di Surabaya aja orang-orang gelandangan itu sudah tidak ada. Ya. Karena diperbaiki dulu, dibuktikan dulu sama Bu Risma. Ya. Itu loh. Ya toh. Ya. Yang nyinyir itu Anda belum apa-apa. Belum. Kapasitas, kapabilitas, ya belum apa-apa. Ya. Sama Bu Risma itu. Ya, Rai, sampe ngomong. Ya lihat aja. Delok barang lihat apane. Nanti kelanjutannya bagus enggak? Itu loh. Ya bagus, Cak. Lah iya, kalau bagus ya enggak usah pakai nyinyir. Loh, tetep ini kan soal politik. Sing dukur pol ni sore ditik-itik. Politik. Ngerti? Oh, poli. Politik. Jadi lain sama pikirannya sih enggak. Iku medsos kok koyo rasa wali kota lho. Lah lek ana nang ngarepe ana wong ngono ya diangkat. Politik itu apa sih politik? Bukan poligami. Tuh. Poli toh. Rasane balan ta iki, olahraga ta. Kare poli barang. Polibal, poli. Ya, iki ta, ayo pesen dong, nang wong-wong iki. Aja nek watuk corona iki. Ya, batuk tidak apa-apa wong kita itu merokok. Oh iya. Ya, itulah. Supaya bisa supaya sadar apa? Lulu. Sadar menyadari itu maksudnya apa? Ya, antara sesama-sesama pejuang. Duh. Loh, pemerintah itu ibaratnya kan berjuang terus. Oh iya. Iya toh. Sama-sama pejuang itu gak oleh iri-irian lho. Kalau ada orang berbuat baik, jangan dukunglah. Dilihat soal politiknya. Ya. Anda harus mensupportnya. Ya. Anda harus juga berbuat baik, nah. Ya. Itu lho. Lek pejabat itu blusukan itu bagus. Bagus, biar tahu. Biar tahu apa? Ya, yang orang-orang blusukan kok orang-orang. Lah ya blusukan, cero wong-wong yang misalnya iki duwe gawe ngono lho. Oh. Ya enggak punya, yang punya itu tahu semua Bu Risma itu. Kan masih baru di sana. Baru apa? Baru menjabat. Loh iya tapi kok ngono iku ya wis suwe ta dadi wali kota barang. Loh ya nek Surabaya. Sampe niku kadang-kadang ngawur, Cak. Loh nek Surabaya. Ya masih menang ngene kene apa doae ya di Indonesia. Iki nek Jakarta. Alah Jakarta Indonesia yo. Apa perlu aku nang Jakarta ta? Ojo wong sampean kok tambah kenek-nek blusukan wong sampean gelem bambu nang. Gak apa-apa njaluk duit nek kene Heri Takaryono njaluk tok ae. Takaryono Heri. Takaryono Takaryono. Takaryono.